kita berhubung dalam telefon bercakap secara terus, eh, Mona. Mm-hmm. Dia juga akan bermain dengan komunikasi bercakap. Mm-hmm. Dan perasan tak, kalau kita cakap dengan orang, kita perlu jaga adab-adab yang tertentu. Ya, betul. Dalam Islam ini banyak adab-adab yang kita kena ikutkan. Dan antara adab yang kita nak bercakap pasal bercakap hari ini, ada beberapa adabnya. Dan antaranya, bercakap dengan lemah lembut, dengan memandang muka pendengar. Mm-mm. Juga kita bercakap benar dalam semua keadaan. Ini kena jujur, kan? Kalau benda tu A, A lah dia. Kalau benda tu B, B lah dia. Cakap betul-betul. Ya. Dan mengucapkan percakapan yang baik dan berfaedah. Jangan sia-sia je main bercakap je, kan? Betul-betul. Dan bila kita bercakap, kita bagi ruang, peluang juga untuk orang lain pun nak memberikan pendapat mereka, nak bercakap, dan juga kita menghormati pendapat mereka. Ya. Dan juga memohon maaf jika terkasar bahasa. Kadang-kadang kita tertinggi suara. Ada perkataan-perkataan yang terkeluar. Kita cepat-cepat kita mohon maaf. Ya, betul. Dan seterusnya, kita merendahkan nada suara serta bersikap rendah diri, kan? Cakap-cakap juga kalau kita nak berhujah ke, kita nak berpidato ke. Tapi dalam intonasi yang sesuai, supaya orang yang mendengar itu tidak terasa hati. Ya, insyaAllah. Itulah antaranya yang kita boleh amalkan, insyaAllah. Dan untuk para pendengar tu setia bersama kami, insyaAllah sebentar sahaja lagi jam 5.15 minit petang, kita akan bersama rancangan Vaksin Hati. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika, ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح السدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. برأى وجهك يا سعد، يا كريم الوالدين، حولك الصافي المبرد، بردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ما رأينا العيسى حنت بالسراء إلا إليك، والغمامة قد أظلت، والملا صلوا عليك. عالم السر وأخفى، مستجيب الدعوات، ربي فارحمنا جميعا في جميع الصالحات. يا نبي سلام، يا نبي الله، يا رسول سلام، يا شفيع عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook ikim.fm bermula 15 September hingga 31 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Eh sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat, sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com, online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Ah, daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Anda mahukan kaedah-kaedah terbaik dalam menguruskan harta anda. Anda mahu dibimbing untuk menyediakan dokumentasi wasiat. Anda mahukan panduan penyediaan dokumentasi hibah. Anda mahu dibimbing bagaimana melalui prosedur-prosedur pusaka. Anda mahu tahu perkara yang perlu dibuat dan perkara yang harus dielakkan dalam penyediaan dokumentasi pengurusan harta. Anda inginkan panduan penting dalam tuntutan harta sepencarian. Dan adakah anda mahu manual pengurusan harta yang boleh membantu anda nanti? Hadirlah ke program kami secara dalam talian, kursus lanjutan pengurusan harta keluarga Islam Siri 2021 pada 1 dan 2 November 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Kami akan sediakan manual dan masa perbincangan yang lebih panjang. Yuran hanya RM300 untuk 2 hari. Daftar di talian 03-6204-6325 pada atau sebelum 25 Oktober 2021. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria, riang sepanjang masa, minuman lazat, sungguh nikmat. Abah mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing.
Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayuh zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, Anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Thank you.
penyampai berkaliber. Salam buat rasa junjungan Nabi Muhammad. Salam kasih. Pengisian bermutu. Inspirasi, inforia, islami. Semuanya di IKIM. Sain Dabi Plantation mempelawa rakyat Malaysia untuk mengisi pelbagai jawatan kosong di operasi peladangan kami di seluruh negara. Nikmati gaji bulanan, insentif serta pelbagai faedah dan kemudahan percuma seperti tempat tinggal yang selesa, subsidi bulanan, insurans dan faedah pesaran demi masa depan yang lebih terjamin. Kehidupan bersama komuniti bahagia menanti anda. Hubungi kami melalui WhatsApp 019-255-6428 atau layari Sain Dabi Plantation. Pernah tak kita dengar kisah Saidina Umar radhiyallahu anhu yang mewakafkan tanahnya yang bernilai tinggi di Khaybar? Pernah tak kita dengar kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli sebuah perigi lalu diwakafkannya untuk kegunaan orang-orang Islam di Madinah? Dan pernah tak kita dengar kisah Abu Talha, iaitu seorang sahabat Ansar yang memiliki kebun kurma yang sangat disayangi lalu diinfakkan untuk kepentingan umat? Apakah persamaan antara kisah mereka bertiga ini? Mereka adalah contoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanggup mengorbankan harta benda mereka demi mengharapkan perhatian daripada Allah Azza wa Jalla. Harta kesayangan diwakafkan demi kepentingan ummah kerana mereka tahu ganjaran yang mengalir pada setiap harta yang diwakafkan selagi mana harta tersebut digunakan. Siapa yang tidak mahu satu amalan yang mana pahala akan sentiasa mengalir hatta selepas mereka tiada lagi di dunia ini? Firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud, bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Rebutlah peluang menggandakan amalan wakaf sebelum terlambat melalui projek wakaf Al-Quran dan Perigi buat saudara kita yang memerlukan di Kemboja, India dan Afrika. Wakaf sekarang dengan menghubungi 018-971-7624 atau layari yayasaneasyprihatin.org. Yayasan Easy Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. 91.5 FM di Lembah Kelang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini. Bersama saya Mona Jasman. Saya akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, insyaAllah kita bersama setiap hari Isnin seperti biasa bersama rancangan Vaksin Hati. Dan untuk waktu ini kita bersama yang berbahagia, Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, kaunselor berdaftar dan pengasas Bijak Emosi di talian pada waktu ini. Kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Mona, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tuan, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan masih meluangkan masa untuk Vaksin Hati pada petang ini. Masya-Allah. Sama-sama insya-Allah. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ dan juga boleh tonton di YouTube IKIM Media. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Dan untuk waktu ini kita akan sambung kembali bersama 12 komunikasi, kesilapan komunikasi dalam rumah tangga. Dan alhamdulillah sampai ke kesilapan yang kita nak betulkan untuk petang ini, kesilapan ke-9, dan ianya menunggu untuk difahami. Itu pun antara ialah kesilapan yang kita sentiasa kata biarlah difaham sendiri, biar difaham sendiri. Bila dia mestilah kalau disayang saya, mesti dia akan faham. Kan? Itulah ayatnya biasanya. Iya. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan tuan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Haji Mona dan juga para pendengar sekalian yang saya kasihi, yang saya sayangi. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi Allah pertemukan kita untuk sesi seterusnya lah setiap minggu. Mungkin ada yang dah tertunggu-tunggu, dah 12 kesilapan komunikasi ni kan. Nah, mana ingat kesilapan komunikasi mesti teringat saya dah. Alhamdulillah kalau teringat macam tu. Okay. Dan kepada anda yang mungkin baru saja mendengar, kalau nak download e-book, e-book ni saya beri secara percuma saja. Anda boleh download e-book 12 kesilapan komunikasi ini di Facebook saya, Fazli Aziz, F-A-Z-L-I-A-Z-I-Z. And boleh dapatkan di situ secara percuma saja. Yang mana kita akan bincang setiap minggu ni adalah berpandukan kepada buku ini. Cuma detailnya saya akan beri dalam sesi ini. Okay. Dan hari ini antara tajuk topik yang sebenarnya DJ Mona, antara banyak-banyak 12 kesilapan komunikasi ni, antara yang saya suka nak bincang yang ini. Kenapa kan? Sebab ini antara topik yang topik yang sememangnya kalau dalam isu rumah tangga, ini antara topik yang utama. Awak tak pernah nak faham saya. Kita dah kahwin lama, awak tak pernah cuba untuk faham diri saya. Ini ayat biasalah, drama-drama pun biasa keluar ayat ni jugalah kan. Nak menceritakan tentang apa? Ayat ini menggambarkan bahawa satu keadaan yang mana yang mengungkapkan dialog ini adalah orang yang menunggu untuk difahami. Adalah orang untuk menunggu difahami. Okey, sebelum saya masuk kepada isu ini, sebenarnya kalau kita tengok dari segi statistik, dia ada satu statistik kajian keluarga dan rumah tangga kelima dalam negara kita ni menunjukkan bahawa punca utama penceraian, punca utama adalah tiada persefahaman. Tiada persefahaman. Maknanya lelaki, si suami kata, kenapa? Dia tak faham saya dah tak ada persefahaman dengan dia. Kami dah tidak ada persefahaman. Kan? So, di kalangan suami pun sebut perkara yang sama, di kalangan isteri pun sebut perkara yang sama. Menjadi antara punca utamalah penceraian dalam rumah tangga. So, bila tidak ada persefahaman, menyebabkan boleh berlakunya renggang hubungan dalam rumah tangga. Contoh, saya ambil contoh kenapa pentingnya isu ini kan. Kenapa awak suka dia? Oh, saya suka dia sebab dia faham saya. Ya. Betul tak? Kan? Betul, betul. Maksudnya, kita suka pasangan kita ni kenapa? Sebab dia memahami kita. Kita rasa dia faham kita, dia tahu apa yang kita mahu. Dia rasa kita rasa dia tu sentiasa bukan saja dekat tetapi dia tahu apa yang kita nak lah. Dalam masa mudahnya begitulah. Tengok kita kan, dah tahu dah apa yang kita nak kan. Tetapi hakikat sebenarnya kadang-kadang bila selepas kahwin, berapa lama tempoh perkahwinan, akhirnya apa? Dia tidak lagi rasa difahami. So di mana silapnya? Di mana puncanya? Yang ini yang kita nak tengok. Kan? So, sebab itu topik yang kita bawakan hari ini adalah kita tidak berusaha untuk memahami. Kita menunggu untuk difahami. So bila sebut menunggu untuk difahami ni, adakah ini sesuatu yang sihat? So jawapan saya, ini adalah sesuatu yang tidak sihat. Sebab apa kita akan menunggu untuk difahami ni? Maknanya kita tidak take charge. Kita yang tidak mengubah keadaan, kita hanya menunggu. Okey. Jadi dalam isu ini, jom kita tengok sedikit. Pertama saya nak sebut macam ni. Memahami pasangan ianya bukan kita kata okey, kita akan faham pasangan ni bila kita dah kahwin dia beberapa tahun, kita akan faham dia. Saya kata itu sebahagian betul, sebahagiannya tak betul. Dia macam ni, pada saya memahami pasangan adalah proses sepanjang hayat selagi kita hidup bersama dengan dia, itulah prosesnya. Kan? Tapi takkanlah kahwin 15 tahun pun takkan langsung tak faham. Tak, sebahagian tu ada benda yang kita faham. Kita akan faham ni benda yang tak berubah. Kan? Kita mudah untuk faham dan ingat ni apabila apa? Contoh kalau pasangan kita tu macam buku. Buku tu kalau titik dia dekat muka surat kelima, kat situ dia tak berubah, tak bergerak lah. Titik tu dekat situ juga. Tapi masalah kita, pasangan kita bukan buku. Tulisannya berubah-ubah. Kan? Mungkin hari ni lain, esok lain. Jadi susah nak memahami. Jadi ada perkara-perkara yang tak berubah, mungkin kita boleh faham. Tetapi perkara yang berubah melibatkan apa? Emosi, mood, sikap. Usia bertambah ni, kadang-kadang kematangan bertambah, cara dah lain. Kesukaan pun berbeza.
kesukaan tanpa diabetes dengan kesukaan dengan diabetes dah lain makanan. Kan, kan, nak cerita. Jadi sebab itu pada saya memahami adalah proses panjang hayat. Cuma di mana kesilapan kita? Pertama, nak mulakan dengan kesilapan dulu. Kesilapan biasa kalau kita kata dalam dalam memahami pasangan. Kesilapan kita adalah kita kita menganggap bila kita dah kahwin lama, pasangan kita sudah boleh menjadi ahli nujum. Hai ahli nujum. Kan. Maknanya macam macam DJ Munah sebut tadi, berdehem sikit pun dah tahu dah nak minum air. Ya. Kan? Berdehem sikit pun dah tahu dah nak minum air. Kan? Berdehem dua kali maknanya nak masuk tandas tu. Berdehem kali itu maknanya jom kita tidur. Kan? Maknanya dengan isyarat pun sudah memahami, tapi soal soalannya betul ke begitu? Kan? Sebab pasangan kita tidak mungkin akan dapat memahami kita selagi kita tidak memberi komunikasi ataupun kita tidak memberi isyarat. Kita tidak memberi isyarat. Berdehem, berdehem tu isyarat lah. Macam mana dengan berdehem tadi pasangan kita boleh tafsir bahawa berdehem itu adalah kehendaknya nak minum air contoh. Kan? So mungkin kerana kita dah berdehem secara konsisten, berdehem je nak minum air, berdehem je nak minum air. Jadi faham, pasangan faham lah. Tapi kalau berdehem pun tidak konsisten, kan? Sekejap berdehem sekali nak air, sekejap berdehem sekali nak pergi tandas. So mana kali, mana mana mungkin nak memahaminya. Sebab tu saya kata dianya lah, adalah proses panjang hayat. Berusaha untuk memahami pasangan. Okay. So pasangan tidak mungkin akan memahami kita seperti ahli nujum. Itu kita kena pegang dalam kepala kita, kan? Takkan dia tak faham lagi kahwin dengan aku dah 12 tahun. Yelah, memanglah mungkin sebab keadaannya sekarang. Pertama, kemungkinan keadaan dia nak faham kita, keadaan emosi dia pun tengah tak stabil. Mana mungkin dia nak faham kita? Dan kedua, kemungkinan kita emosi yang tidak stabil, tengah tidak stabil, kita sendiri tidak menunjukkan isyarat untuk difahami. Ini saya akan cerita detail nanti. Saya akan cerita detail sikit lagi. Tapi saya nak ceritanya bahawa pasangan kita tak boleh jadi ahli nujum. Tak akan mungkin dapat memahami kita kalau kita tidak membantu beri isyarat. Apa lagi? Kesilapannya adalah kita menanti dan mengharap. Kan? Kan? Kita menanti dan mengharap. Kita duduk tunggu, tak apalah. Dia nak faham aku. Dia tak faham sudah. Aku aku malah nak malah nak nak nak, nak cakap dah. So bila dah 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 berputus asa untuk berkomunikasi, hanya mengharap dan menanti, dan yang lebih teruknya apabila kedua-duanya masing-masing saling mengharap. Lala, jadi Lala cerita keluar lagu tu, aku berhenti berharap dan menunggu datang gelap. Kita rehat dulu lah, kita sambung sekali lagi selepas ini berkenaan dengan bagaimana untuk kita memahami pasangan, apa teknik dan cara yang boleh kita lakukan, insyaAllah. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazli, dan untuk para pendengar, kita akan beri hasil ketika kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004004, dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Kita beri hasil ketika kembali selepas ini. Para pendengar tu setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. 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 ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي
بسم الله المعافي الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الشافي الله بسم الله الكافي الله بسم الله المعافي الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الشافي الله بسم الله الكافي الله بسم الله المعافي الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله masih bersama kami untuk waktu ini rancangan vaksin hati dan masih bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz kaunselor berdaftar dan pengasas Bijak Emosi. Para pendengar masih bersama untuk menunggu untuk difahami tajuk petang ini dan ada yang menyatakan Tuan Sarbi berkata, dulu-dulu memang menanti dan mengharap. Lama-lama nyanyi lagu Zaitun Simon pun tak faham juga katanya. Masya Allah. Dan ada juga yang... Kalau boleh menyanyi tu okey lagi tu. Alhamdulillah, menghiburkan diri. Alhamdulillah. Ya, dan juga ada para pendengar di FB Live Ikim of Amber kata Salahuddin, tengok wajah je dah tahu kalau dah lama kahwin kan. Itulah sepatutnya lah kan. Dah lama kahwin semua dah dengan mata pun dah tahu dah kan. Sepatutnya dia adalah perkara-perkara yang sememangnya yang bila dah lama kahwin ni kitalah ada perkara-perkara yang kalau kita bagi syarat pasangan terus faham kan. Tapi jangan jadikan semua perkara sebegitu. Yeah. Jangan hukumkan semua perkara begitu. Apatah lagi sebenarnya perkara-perkara yang membabitkan emosi. Kan? Biar emosi kan. Apatah lagi dalam keadaan contoh kawan apa ni pasangan kita tengah tertekan dan sebagainya. Jadi kita kena peka tentang perubahan-perubahan ini. Ya. Yeah. Ada seorang kan? Lagi Tuan Fazli dia kata. Sarbi ya kata. Biasa orang perempuan lebih cepat memahami pasangan Tuan Fazli. Betul ke? Bagaimana tu? Silakan Tuan Fazli, kita sambung kembali. Okay. Silakan. Saya respon sikit lah kepada apa yang disebut tu. Sebenarnya dia bukan isu gender, perempuan atau lelaki yang lebih memahami pasangan. Yeah. Pada saya, siapa yang ada empathy. Empathy ni adalah dalam bahasa yang mudah saya suka sebut sebagai satu usaha ataupun ikhtiar untuk memahami keadaan orang lain. Berada dalam kasut orang tersebut. Ini penting, empathy ni sangat penting sebenarnya. Bahkan empathy ni tergolong dalam salah satu yang disebut oleh Daniel Goleman sebagai salah satu daripada yang menggambarkan kecerdasan emosi, komponen penting. Salah satu yang komponen penting, empathy. Yeah. Empathy ni kita tengok pasangan kita, kita rasa macam kenapa dia macam tu? Rasa macam kesiannya, apa nak buat untuk bantu? Itu empathy. Kan? Pasangan kita kena marah dengan bos. Dia marah dengan bos kan? Nah, kalau kita kena marah, lantak dia, biarlah. Dia marah kat ofis, kat rumah, tak payahlah. Tapi pasangan yang ada empathy, dia rasa kesian. Cuba untuk hiburkan, cuba untuk fahami, cuba untuk menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Ada empathy. Sebab tu bila kita cakap pasal memahami ni, memahami pasangan. Pertama, kita nak elak daripada menunggu untuk difahami. Yang kedua, kita nak elak kesilapan. Kesilapan apa? Antara kesilapan kita, kita tidak mencari ilmu untuk memahami pasangan. Antara ilmu yang penting untuk memahami pasangan apa dia? Ilmu sudut pandang. Ilmu sudut pandang. Sudut pandang. Kita suka memikir dan juga menghukum ataupun
memberikan cara berdasarkan cara kita pandang sesuatu, cara kita fikir, bukan cara orang tu berfikir, bukan cara pasangan kita berfikir. Saya bagi contoh kan, kadang-kadang suami ada, saya ada kes-kes tertentu yang mana ada pasangan yang dia rasa stres. Apabila si isteri ni rasa stres sebab suami tu dia tak suka share masalah dekat isteri. Dia tak suka share masalah dekat isteri. Jadi bila saya terokos-okos, saya tanya kenapa? Sebab dia rasakan bahawa sebagai pasangan yang baik, suami mesti share masalah dengan isteri, isteri share masalah dekat suami. Betul lah, saya setuju dengan itu, tak ada masalah. Cuma apabila benda tu tak berlaku, dia terus menghukum bahawa pasangan dia tu tak sayang dekat dia. Itu tak betul tu. Dari segi kepercayaan itu dah jauh sangat tu. Sedangkan suami, kemungkinan sudut pandang dia adalah, aku tak nak share dekat isteri sebab aku tak nak susahkan dia. Dia dah ada masalah kat tempat kerja kan. Masalah tempat kerja, tiba-tiba aku nak share dekat dia, aku tak nak, tak apalah. Biar dia uruskan rumah, aku segala masalah aku akan selesaikan. Bayangkan kalau contoh seorang isteri, dia faham sudut pandang suami sebegini. Maknanya suami tak cerita masalah tu, dia akan rasa makin disayangi. Sudut pandang. Hanya memperbetulkan sudut pandang. So banyak sebenarnya ke dalam sesi counseling saya pun, saya tengok, oh sebenarnya isunya tentang apa? Tentang tidak melihat sudut pandang pasangan. Kenapa? Kerana kita sendiri tidak membantu pasangan untuk memahami kita. Dan pada masa yang sama kan, pada masa yang sama kita menunggu untuk difahami. Ini masalahnya, menunggu untuk difahami. So sebab itu pada saya isunya adalah, bila suami berharap untuk difahami, isteri berharap untuk difahami. So, siapa yang akan mula nak memahami? Itu yang masing-masing menunggu. So, bila masing-masing menunggu, dia akan jadi satu vicious cycle yang tidak berhenti berpusing tu. Berharap, berharap, berharap. Makin lama, makin berat tau. Makin lama, makin pudar, makin suram. So, saya nak kongsikan hari ni sebenarnya. Pertama, jom sama-sama kita take charge. Berusaha untuk memahami pasangan. Okay, pasangan tak faham aku, tak apa. Kali ni biar aku cuba memahami pasangan dahulu. Mula dengan diri kita. Kan? Sebab bila kita mula dengan diri kita, insyaAllah kita akan belajar banyak benda. Okay. Soalannya, bagaimana cara untuk memahami? Okay, saya nak kongsikan formula patut. P-A-T-U-T. Okay. Formula patut. Bagaimana untuk kita faham pasangan? Okay. So, patut P yang pertama adalah apa dia? Perhati. Perhatikan. Perhatikan. Sebab ni, bila dia kena ada keinginan untuk memahami pasangan lah, bila kita dah buat keputusan, okay, aku nak cuba memahami pasangan aku, apa sebenarnya dia ni, orang yang macam mana, apa dia kena, walaupun 5 tahun kahwin, 6 tahun kahwin, 10 tahun kahwin, okay, cuba kita perhatikan sekali lagi. Kata 10 tahun kahwin, okay, kita perhatikan sekali lagi, ada tak sama benda yang kita perhatikan dulu dan sekarang masih lagi sama? Kadang-kadang kita anggap sama sedangkan sudah berlaku perubahan. Kita yang tak perasan. Sebab apa? Kita ingat, kita perhati dulu waktu awal kahwin dulu, kita terus simpan dalam kepala kita, terus kita bentuk kepercayaan kita, okay, isteri aku macam ni, macam ni, macam ni. Sedangkan kalau kita perhatikan balik dalam keadaan sekarang, okay, dalam contoh hari ini kita start untuk perhatikan, baru kita perasan ada perbezaan. Sebab tu perlu perhatikan balik, perhatikan sentiasa. Itu yang pertama lah, perhatikan. Yang kedua, macam mana kita nak faham pasangan? Kita akan dapat faham melalui aktiviti A. Tadi P, patut ejaan P, A, T, U, T. So, yang kedua ni adalah A. A ni apa dia? Aktiviti. Kadang-kadang kita akan dapat faham pasangan ni melalui apa? Melalui aktiviti yang kita lakukan secara bersama. Yang aktiviti kita lakukan secara bersama. Kenapa isteri kita masak lama kat dapur? Kita tak akan tahu selagi kita tak masuk dapur duduk sama-sama. Betul. Kan? Laju jadi dia mana setuju dengan saya lagi. Betul. Kan? Kita duduk tanya kenapa lama sangat masak ni. Memang kita masak laju je sekejap tu kan. Kan? Ataupun kita kata kenapa lama sangat ni masak ni kan. Apa dia buat ni? Rupanya isteri kita teliti sebab apa, nak bagi makan suami. Nak bagi makan anak-anak, dia punya basuh beras tu, ya Allah. Siap diberus ni lagi kan. Allah. Betul-betul teliti. Itu jangan sampai jadi OCD lah. Tapi nak cerita teliti, basuh ayam betul-betul, masak tu bersih, biar masak tu bersih. Sebab apa? Mungkin dia kata kalau masak, nak cepat boleh campak-campak-campak laju je kan. Tapi bersepah, berterabur, lepas tu ambil masa pula nak bersih. So lebih baik dia masak sambil dia terus bersih kan. Susun betul-betul cantik kan. Senang. Jadi cara masing-masing. Jadi nak faham apa? Kena masuk aktiviti, buat benda tu secara bersama. Baru kita faham pasangan kita tu bagaimana. Contoh, suami kita suka main game. Pernah tak kita duduk ni, biasanya pasangan muda lah, pernah tak duduk sebelah, bang jom kita lawan game. Tengok kan? Dan perhatikan aktiviti tadi, bukan saja aktiviti, kita perhatikan juga apa emosi yang dirasai waktu dia main game.
kan? Nak tak emosi waktu main game tu disambung, dia rasa seronok, gembira, emosi tersebut disambung bila berbual dengan kita dalam kan? Game okay. Dalam game tadi. Yeah. Okay, baik. So yang ketiga adalah T. Tunjuk. Okay. Tunjuk. So bila saya sebut tunjuk ni tuan-tuan, kenapa maksudnya? Kadang-kadang kita menanti untuk difahami, kan? Sedangkan kita tidak pernah memberikan isyarat ataupun kita menunjukkan personality kita tu bagaimana. Ataupun dalam bahasa mudah saya bagi contoh macam ni, kan? Pasangan kita tak suka, tak tahu kita suka minum apa. Ha, jadi dalam bahasa mudah tunjuk kat dia, bang, saya suka minum ni. Tak. Tunjuklah. Ha, kan? Ha, jangan tunggu ditanya awak suka minum apa, nak tunggu tu. Tak nak cerita selama ni sebab apa, tunggu soalan tu. Awak suka minum apa? Oh, dah 30 tahun baru tanya. Masya Allah. Ha, memang jadi gaduh besar lah 30 tahun baru tanya. Yeah. Ha, kan? Awak awak memang tak pernah nak faham saya. 30 tahun ni baru tanya. Ha, kan? Habis selama ni, tahun pertama kenapa tak beritahu? Kan? Kita kena beritahu, kadang-kadang apa yang kita suka, kita kena beritahu pasangan. Mm-mm. Walaupun pasangan tak tanya. Simple kenapa? As that lah. Simple as that. Supaya pasangan, barulah pasangan tu tanpa sedar, oh, okay, rupanya dia suka benda ni. Kita nampak dia mungkin tak, macam tak ambil peduli. Tetapi sebenarnya kadang-kadang, benda yang kita beritahu tu sebenarnya, eh, lekat kat kepada dia. Ha, jadi sebab itu pada saya, tunjuk ni penting juga. Tunjuklah. Yeah. Kan? Ha, awak suka apa? Kita tunjuk yang ni. Saya suka yang ni, yang ni. Ha, jadi kalau kita tak tunjuk, kemudian kita kata, kenapa awak tak tanya? Mm-mm. Kan? Ha, kalau saya jawab balik, mana saya tahu yang awak nak saya tanya benda tu? Kan? Memang dia, tak berkesudahan lah ceritanya. Ya, yeah, betul. Betul juga Tuan Fazli. Itulah apa yang kita nak tu, kita syakau je lah kan. Kita nak ni, nak ni. Kadang-kadang lelaki especially, saya khusus untuk lelaki yang minta maaf. Kan? Okay, dia tak faham bahasa isyarat, tak faham. Ni kawan saya beli ni, sepupu saya beli ni. Dia tak pandai semua tu. Drama-drama pusing-pusing tu. Dengar macam tu juga. Istilah. Istilah mesej yang tersembunyi itu dia susah nak faham. Yeah, so direct to the point. Cakap macam tu. Tak payah drama-drama orang kata kan. Senang kan? Kalau lelaki memang senang macam tu kan? Betul. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu antaranya. Dan kita akan sambung kembali Tuan Fazli dan para pendengar. Boleh. Kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Radio IKIM 20 tahun, meraih pendengar tidak kira umur, bangsa atau agama. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memang. Saya, Amira Mamat Fauzi, pendengar setia. Jangan lupa dengarkan Radio IKIM. Sentiasa memberi informasi yang terkini. IKIM pada pagi ini. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi, inforia, islami. Kisah-kisah orang soleh adalah ubat kepada hati, terutamanya kisah-kisah mereka yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang ditarbiyah pula oleh para sahabat yang dididik oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah generasi yang terbaik yang Nabi kita katakan sebaik-baik turun ialah turunku, kemudian turun 100 tahun yang berikutnya. Maka dalam 200 tahun ini, Masya Allah, 200 tahun, 300 tahun ini merupakan tokoh-tokoh demi Islam. Kenali tokoh-tokoh tabi'in menerusi rancangan Hayatus Salihin, bersiaran setiap Khamis 9 malam bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Albin Dani, pastinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kita lupa bahawa apabila tiba saat, Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti. Allah.
Pelabuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa pemakaian pelitup mulut dan hidung merupakan satu daripada langkah pencegahan bagi membendung penyebaran virus termasuk virus COVID-19. Justru memakai pelitup hidung dan mulut atau face mask ketika ini sudah menjadi norma baru dalam kehidupan sejak penularan wabak pandemik COVID-19. Namun pastikan anda melupuskan pelitup mulut dan hidung yang telah digunakan dengan betul dan tidak membuang di merata-rata tempat bagi mengelakkan jangkitan kepada orang lain. Ikim kongsikan tips melupuskan pelitup hidung dan mulut yang disarankan oleh KKM. Pertama, putuskan bahagian tepi pada tali pelitup hidung dan mulut. Kedua, lipat pelitup mulut dan hidung anda ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Ketiga, buang pelitup hidung dan mulut terpakai ke dalam tong sampah yang tertutup. Dan terakhir, cuci tangan dengan air sabun selepas membuang pelitup hidung dan mulut. Bersama kita memutuskan rantaian COVID-19 dengan mengamalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar dan kerap membasuh tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman. Pesanan putuskan rantaian COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM. Penyampai berkaliber. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengisian bermutu. Inspirasi, inforia, islami, semuanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini dan masih bersama rancangan Vaksin Hati bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, kaunselor berdaftar dan pengasas Bija Emosi. Masih membincangkan tentang tajuk menunggu untuk difahami. Banyak respon daripada para pendengar di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube. Terima kasih banyak-banyak. Dan katakan patut ke nak buat macam tu, katakan patut ke buat macam tu, ada formula patut yang Tuan Fazli nak berikan. P, perhati, A, aktiviti, dan juga T, tunjuk. Dan apa selanjutnya, silakan Tuan Fazli. Okey, baik, kita sambung sedikit lagi cara untuk kita memahami dan juga difahami oleh pasangan lah. Yeah. So macam T ni adalah kita kena tunjuk. Kadang-kadang saya ambil sikit, saya tambah sikit yang tunjuk tadi, sebab kadang-kadang bila kita tunjuk, insya-Allah pasangan kita juga akan tunjuk. Bermula dengan kita yang menunjuk. Ha, ni faham lain maksud dia ni. Mana kita tunjuk ke apa kita suka, dan insya-Allah kan pasangan yang akan respon, sebahagian besar pasangan dia akan respon, okey abang suka macam ni, awak suka macam tadi kan, abang suka macam ni. Ha, jadi salinglah, itu yang saling akan berlaku, proses saling memahamilah. Okey. You yang seterusnya adalah uji. Uji ni ada dua jenis. Pertama adalah uji, kita test. Kita yang test pasangan kita. Cuma janganlah test kesetiaan apa semua tu, itu cerita lain, itu jangan. Kan? Ini uji apa kan? Kadang-kadang kita bagi dia makan, contoh ni bab makanan. Contoh kita bagi dia apa? Akok. Akok kedu. Kan? Suka ke tidak? Kan? Kita tahu pasangan kita suka atau tidak kan? Dengan kita menguji lah, kita beli. Kita tengok, tak makan, maknanya tak suka. Just, contoh simple, ujilah. So sama juga bila kita buat sesuatu kan, dia suka tak benda tu. Yang tu kita kena test lah. Okay. Uji yang kedua adalah ujian personality. Kita boleh ambil ujian-ujian personality, kita boleh ambil ujian-ujian yang boleh membantu kita untuk memahami pasangan kita. Banyak ujian sebenarnya, banyak ujian. Bahkan saya dulu belajar masuk di UPM ni, saya belajar tentang inventory gaya bercinta. Bercinta ni pun ada gaya, 6 gaya, ada 6 gaya pattern. Kan? Antaranya apa, cinta logical, cinta permainan, cinta kepunyaan, cinta ada beberapa lagi, saya pun dah lupa-lupa dah. Yeah. Ada lagi ujian, 5 love language, Gary Chapman, yang kita pernah bincang sebelum ni, komunikasi cinta. Kan? Saya ni memang ada pasangan yang bila dia buat ujian tersebut, baru aku faham. Kan? Baru aku faham, rupanya aku akan rasa dicintai apabila suamiku sentuh aku. Selalu pegang tangan, rasa begitu. Yeah. Dan kalau sama-sama buat lagi bagus. Sebab apa, suami akan faham diri dia bagaimana, dan pada masa yang sama, okay, share result tu bersama dengan pasangan. Bahkan saya ada pasangan yang profesional buat, rupanya pasangan dia ni suka quality time. Dia bergaduh ni. Dia rasa kenapa suami susah faham dia. Rupanya suami dia ni memang menggalakkan dia waktu di awal pekerjaan dulu, waktu bisnes, awal bisnes dulu. Dia suka isteri dia bekerja keras lah, maknanya bekerja keras, dia support lah. Supaya sukses lah. Dan akhirnya isteri tu berjaya lah. Cuma sekarang jadi hubungan renggang. Kenapa? Kerana bahasa cinta pasangan dia tadi, suami tu tadi adalah quality time.
So jadi isteri kena bagikan masa, kena waktu kerja-kerja, tapi waktu bersama dengan pasangan, berikan kualiti masa pada pasangan. Undivided attention, maknanya betul-betul fokus perhatian tu pada pasangan. Mm-hmm. Mana kalau ada anak, berebut dengan anak lah perhatian tu. Jadi isteri kena pandai-pandai bahagikan. Sebab apa? Yeah. Lelaki suami ni manja sebenarnya. Ramai suami lelaki yang manja, mm-hmm, yang anak-anak yang manja kan, tapi buat muka ketat. Tak nak tunjuk manja tu. Okay. Yang terakhir adalah T. Formula yang T, apa dia? Tanya. Mm-hmm. Tanya. Kan? Ini macam DJ Mona sebut tadilah, tanya kan. Mm-mm. Nak apa? Senang kan? Maknanya direct. Sound, bukan kita kata sound direct, kita tanya secara jelas. Ya, yeah. Kan? Jangan sound. Jangan sound, bahaya. Kan? Cuma isu ni sekarang, setengah-setengah pasangan, apabila dalam keadaan emosi yang tidak stabil, bila pasangan tu tanya, dia tak nak jawab. Mm-hmm. Bila pasangan tu tanya, dia tak nak terangkan, tak nak jelaskan. Yeah. Bila pasangan tanya, kan, dia rasa pasangan bukan nak faham pun, dia sekadar just nak tanya je, ambil syarat. So itu masalahnya. Mm-hmm. Yang tak apalah, itu kita akan cerita kemudian lah. Cuma ini formula patut yang sebenarnya boleh kita amalkan dalam rumah tangga, tak kisah berapa umur perkahwinan. Mm-hmm. Sebab apa? Selagi ada peluang untuk memahami, kita cuba memahami pasangan kita sebaik mungkin, insyaAllah. Yeah. Mungkin saya nak respon kepada soalan-soalan kalau ada, DJ Muna. Mm-hmm. InsyaAllah ada soalan pada petang ini bersama para pendengar di FB Live IKIM FM pada waktu ini bertanya, Suhaila, macam mana kalau ada pasangan yang masih segan untuk bersuara atau menegur sebab nak jaga air muka pasangan? Bagaimana tu? Okay, sebenarnya bila kita kata kita segan untuk menegur kerana sebab nak jaga air muka pasangan, cuba fikirkan satu soalan, bagaimana cara yang boleh kita buat untuk boleh tegur tapi menjaga air muka pasangan? Mm-hmm. Nah, sebab jangan anggap semua teguran menjatuhkan air muka. Yeah. Teguran sebenarnya tidak menjatuhkan air muka, tetapi cara menegur sebenarnya yang menjatuhkan. Mm-hmm. So itu kita kena baiki cara menegur. Okay, bila waktunya, di mana keadaannya. Kan? Sebab setiap orang tak sama. Perhatikan, contoh kan, kita nak tengok pasangan kita, kalau tengok contoh, kadang-kadang mungkin kita kena rujuk siapa? Kena rujuk mak mentua kita. Mm-hmm. Macam mana perangai suami kita ni? Macam mana bila nak tegur? Apa biasa mak buat? Apa biasa ayah buat? Kita tengok, kena belajar. Kan? Kena belajar. Sebab apa? Sebab caranya masing-masing lain. Okay. Andai kata langsung tak boleh ditegur. Mm-hmm. Langsung tak boleh ditegur. Bagaimana cara untuk sampaikan mesej tapi dalam keadaan seolah-olah macam tidak menegur? Mm-hmm. Kan? Saya bagi contoh. Yeah. Ya. Tegur. Kalau contoh kan, kita kata apa, pinggan ni kalau boleh basuh, apa ni, ambil, bawa lah pergi ke dapur, jangan tinggal kat situ kan? Kan? So mungkin setengah orang dia akan tegur tu, sabar, pinggan tu masuk tu. Masuk pergi lah, letak kat dapur. Okay, itu direct lah. Mm. Kan? Yang indirect macam mana? Kita ambil lah video-video, pasanglah YouTube ustaz-ustaz yang cakap pasal, oh, orang yang nak mengasihi apa ni, suami yang baik ni adalah suami yang ada khidmat pada isteri. Mm-hmm. Kan? Ambil kisah-kisah Rasulullah. Tak semestinya kita direct, kita pakai orang ketiga kan. Mana cara nak menegur? Sebab apa kita bimbang kalau kita tegur sebab menjatuhkan air muka? Sebab saya tengok cerita pasal kisah Hasan dan Husin nak menegur seorang pakcik. Hmm. Kan, yang ambil wuduk salah kan. Ya, betul. Sebab apa yang dia buat, dia berlakon depan tu. Mm-mm. Kan, dia tunjukkan cara yang salah. Akhirnya pakcik tu sedar, kamu berdua ni betul, aku yang salah. Kan. Itulah, pakcik so, pada tu saya, mengaku tak apa. Pakcik tu mengaku. Ni dia mana macam ada sambung lagi ayat dia tu. Ni kalau tak mengaku macam mana? Okay. So pada saya, tegur pun kita boleh test sebenarnya. Kita boleh cuba cara. Okay, kalau contoh kita tegur, sekali tegur dengan cara begini, terus dia mengamuk. Maknanya dia tak boleh dengan cara tu. Mm-hmm. Dia kena cara lain. Sebab tu pada saya, formula patut ni sangat penting. Kan? Sebab mm-hmm. Mungkin dalam, contohlah dalam program-program, kita boleh kata, okay, caranya menegur begini, begini, begini. Tetapi anda kena ambil, kena test sendiri pada pasangan anda, yang mana yang paling sesuai. Sebab macam contoh, saya cerita secara umum, ada beberapa cara. Tapi anda yang kena test.
Itu wallahu alam. Alhamdulillah, banyak ilmu juga yang kita kena belajar ni Tuan Fazli kan. Belum habis belajar untuk ilmu rumah tangga kan. Dan ada soalan satu lagi bertanya, okay. Wan Syukriyah, macam mana kadang kita bila berterus terang dianggap kita mengada-ngada dan dianggap perkara remeh, dia buat tak tahu seolah macam kita telah buat salah, menjadikan kita seolah bersalah, akhirnya kita mengalah dan buat macam tak ada apa-apa, kita memilih jalan redha je. Okay. Baik, saya respon, okay, saya respon beginilah. Yeah. Macam mana kadang bila berterus terang dianggap kita mengada-ngada. Okay. Saya akan perhatikan bagaimana cara anda berterus terang. Perhalusi cara berterus terang. Sebab ada berterus terang yang bersifat agresif. Bersifat ofensif, bersifat menyerang. Tapi ada berterus terang yang bersifat asertif. Kan? Maknanya bila kita berterus terang dalam keadaan tidak mencederakan emosi dia, bahkan terus terang kita tu menunjukkan betapa sayangnya kita pada dia. Yang itu nak kena cari cara tu. Yeah. Contoh, saya bagi contoh kat DJ Mona kan. Ni saya berterus terang. Okay, saya berterus terang. DJ Mona, kenapa pakai baju macam tu? Tak masuk color baju tu dengan tudung tu. Ya Allah, tak sesuai lah. Ya kan? Yeah. Terus terang tak? Itu terus terang. Tapi caranya apa? Caranya mungkin bersifat agak kasar sikit, ofensif lah. Kasar sedikit lah. Yeah. Dan ianya bergantung kepada tahap hubungan. Saya penegur dan yang ditegur. Yeah. Kalau tahap hubungan tu, dia bergantung kepada jenis jenis hubungan. Kalau hubungan tu orang siapa-siapa, mungkin kita abaikan je. Tapi bila orang yang disayangi tegur macam tu, lain punya kecederaan dia tu. Terasa kan? Sangat. Tapi kan, contoh, kalau saya nak tegur perkara yang sama, terus terang, apa ni, awak tengok baju saya ni okey tak? Sama masuk tak? Kan? Masuk tak colour dia? Dia okey kot. Tapi saya tengok baju awak macam tak berapa masuk je. Nampak tak? Ya. Yeah. Message tu sama tak? Sama. Cuma dalam bentuk yang tidak mencederakan. Bahkan kita dalam bentuk soalan. Kita bertanya pun. Contoh. Dia kata masuk je okey je, tak ada apa. Maknanya biarlah dia. Biar dia rasa okey. Kita rasa tak okey. Tapi dia okey. Biarlah dia okey. Sebab dia yang pakai baju tu, bukan kita. Yalah. Tapi sebab dia tanya. Sebab dia tanya. Jadi oleh sebab itu, pada saya, okey, perhalusi cara berterus terang. Kan? Okey. Dan pada saya, waktu contoh kalau baca soalan ni tadi, dia kata berterus terang dianggap kita mengada-ngada dan dianggap perkara remeh. Okey. Dan dia buat tak tahu macam seolah-olah macam kita telah buat salah, menjadikan kita seolah rasa bersalah. Yang ini saya rasa soalan ni kena tengok kepada apa isu. Betul. Apa isu yang lebih spesifik. Sebab apa? Sebab isu yang spesifik ni kadang-kadang memerlukan cara yang spesifik untuk kita bantu selesaikan lah. Wallahualam. Alhamdulillah. Akhirnya terima kasih banyak-banyak Tuan Fazli. Sebenarnya banyak lagi soalan yang kita nak jawabkan, tapi kesempatan masa untuk waktu ini itu sahaja yang habis masa. Habis cepat sangat masa, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini di akhirnya mungkin tinggal sedikit masa lagi untuk Tuan Fazli untuk kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan. Macam saya sebut di awal tadi, para pendengar sekalian, persefahaman ini sangat penting dalam rumah tangga. Jadi kalau kita tahu ianya sangat penting, jangan biarkan ianya dibusnahkan. Bahkan kita yang kena sentiasa membina. Kan? Sebab kebimbangan saya macam ni, dia tak faham aku, simpan dalam hati. Dia macam simpan dalam hati tadi, sikit-sikit, kecil-kecil lah, tak apalah, benda kecil je simpan dalam hati. Sebenarnya dia macam anai-anai. Jangan kita tengok, kalau contoh duduk dalam rumah kita jumpa seekor anan, jangan kita rasa macam lah tak apalah, seekor je, bukan boleh buat apa. Okay. Sebenarnya seekor itulah yang menunjukkan betapa banyaknya anan yang berada dalam rumah kita. So sebab itu sama juga macam contoh sikap pasangan kita berubah kan, nampak macam tanda-tanda merajuk. Jangan melihat merajuk tu kepada isu itu semata-mata, kepada tanda-tanda merajuk semata-mata. Tak. Kebimbangan saya adalah isu yang lebih besar yang ada di sebalik rajukan tu. Yang itu kita kena cuba memahami. Sebab itu, ambil iktibar, ambil take charge, ambil usaha, ambil tanggungjawab untuk berusaha memahami pasangan. Kan? Dan insyaAllah dengan memahami, kita akan membina perasaan emosi, kita akan membina hubungan yang jauh lebih baik daripada kita menunggu untuk difahami. Kenapa? Kerana rumah tangga bukan sekadar cinta. Allahuakbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. InsyaAllah Tuan, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan para pendengar, terima kasih juga kepada anda yang setia bersama kami, dan untuk anda terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Mengapa seseorang itu berjaya? Bagi hemat saya, orang itu berjaya kerana ia membuat right decision. Tentunya kita manusia ini ada kelemahan, kita juga membuat kesilapan. Tetapi keputusan yang baik atau tepat itu lebih mengatasi daripada keputusan yang kurang baik yang kita buat. Maka seseorang itu berjaya. Begitu juga kepada organisasi yang diurus oleh manusia. Sekiranya keputusan dibuat oleh pengurusan itu banyak keputusan yang baik dan tepat, maka organisasi itu akan berjaya. Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-20. Terima kasih kepada anda. Thank you. Syukran jazila. Kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. ساعة الوداع الدنيا فان وسوف يدع إن العمل سيرى يوم الجزاء أهلي القرآن وصوته دق الأذن والدموع سللت على الأخدان جزع القلب وضعفت أبدًا واكتشف الحجاب للأعيان أستودعكم أيها الأحباء وفرقنا إلى يوم الجزاء ونكسب السوائم يوم الوفاء نحن خاسرون أو الأعزاء حب ممكن من الثواب مرسلات